Tadi udah nih begini guys ya tuh. Tiga Teletubbies. Udah cocok belum? Udah cocok. Tambah. Stipu Teriak. Oma dapat korting oma-oma. Halo saudara-saudara, apa kabar? Ibu RT muncul lagi di hadapan layar kalian. Ini lagi sama rombongan ya, seperti biasa dengan keluarga. Ini Mika yang sudah mulai bosan di dalam mobil. Dia ngambek om tante. Mika ngambek. Elora lagi santai ini tadi dia. Karena tadi kita buru-buru ya saudara-saudara. Jadi Elora minum susu di perjalanan om tante. Makanya ini masih ada kayak handuk-handuk begini. Dan Bapak RT di depan. Jadi saya duduk di belakang sini karena tadi harus sambil kasih susu Elora ya. Tadi agak macet by the way. Ini kita berangkat ini berangkat. Kita sekarang lagi dalam perjalanan ini pagi-pagi. Tadi kita keluar dari rumah tuh jam 7. Jadi tadi tidak sempat sarapan lagi langsung keluar. Kita mau ke KBRI ya. Saudara-saudara, kita mau pergi bikin paspornya Mika sama Elora, paspor Indonesia. Ye! Mika bilang apa? Iya, Mika kan orang Indonesia, jadi Mika juga harus punya paspor Indonesia ya. Jadi ini kita berangkat pagi-pagi karena kita punya janji tuh jam 10:30. Dan karena kita tinggal jauh dari Den Haag, dari kedutaan, makanya kita harus pergi pagi-pagi sekali ya. Bapak RT takut nanti kita kena macet juga, makanya perkiraan nih nanti kita akan tiba tuh 1 jam lebih awal kalau tidak kena macet. Takutnya nanti pas di tengah-tengah ada macet terus kita terlambat. Nanti kita tidak tepat waktu, itu kan tidak baik ya saudara-saudara. Jadi lebih baik kita datang jauh lebih awal daripada kita terlambat ya toh. Jadi sekarang masih 1 jam 47 menit lagi kalau tidak macet. Kalau tidak macet ya saudara-saudara. Tuh om tante lihat Elora lagi santai dia. Ya Elora ya. Mika dia beringus, jadi dia punya apa hidung itu kering-kering, kasihan. Ingus kering di hidung. Iya. Nanti tumpah itu nak. Nanti tumpah. Bapak RT di depan lagi menyetir. Tuh. Jadi saya di belakang dengan anak-anak ya. Lagi makan, lapar ya. Hah? Mika lapar. Jadi ini akhirnya dari tadi suruh dia makan dia tidak mau. Enak ya Mika? Enak roti? Roti pakai mentega sama pakai selai kacang. Enak. Oh dia kasih tunjuk isinya. Oh begitu. Tak balik nah. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Akhirnya sampai saudara-saudara, kita sudah parkir sekarang di depannya KBRI. Tuh di situ depan situ, beruntung sekali dapat tempat parkir ya. Kalau tidak tuh kita harus parkir jauh lagi. Untungnya mungkin karena janjinya masih tempo, masih pagi, jadi masih ada tempat parkir yang kosong gitu saudara-saudara. Oke, jadi sekarang kita keluar. Mika akhirnya sampai. Papa. Udah takut ya Bapak pergi kasih tinggal dia. Bapak itu ternyata ada check up depan. Yeay, selesai. Tuh kedutaannya. Tadi sorry saya tidak rekam di dalam karena malu. Jadi sekarang kita ke mobil dan mau lanjutkan perjalanan.
saya mau ajak kalian jalan-jalan di mall terbesar yang ada di Belanda ini. Karena kebetulan sekarang kita lagi ada di Den Haag dan mallnya tuh kan di Den Haag sini, jadi langsung singgah di sini. Sekalian juga ada janjian mau ketemuan sama Oma Bola Bekel sama Inces Bola, sama mamanya Hasya, sama Hasya juga sebentar ya. Jadi sebentar nih Elora mau lihat kakak Hasya, mau ketemu dengan kakak Hasya pertama kali. Wow, ini tempat parkirnya masih kosong karena kita masih pagi-pagi sekali di sini. Tuh, jadi kita parkir di situ. Kosong. Bapak RT pun suka-suka kayak begini nih. Let's go seperti biasa, Om Tante. Elora batempel di mama ya. Karena saya yang gendong supaya Bapak RT lebih leluasa gitu deh, baku kejar dan Mika tangkap-tangkap Mika. Karena kakak Mika nih dia hilang-hilang, Om Tante. Bapak namanya apa nih, Molly ini? Apa? The Westfield Mall of the Netherlands. Wow, masih kelihatan baru memang sih, lihat tuh dinding-dindingnya. Iya, dinding yang dikasih tunjuk. Jadi ini kita tiba duluan, nanti 2 jam kemudian mungkin 2 jam atau 3 jam lagi baru Inces Bolang sama Oma Bola Bekel datang sama Hasya. Ini kita sudah ada di kayak food court gitu, Bapak RT sudah lapar dan ternyata baru beberapa yang buka. Wow, ini bagus sekali, astaga. Saya udik saudara-saudara, udik sekali saya di sini. Jadi kalian lihat di belakang itu ada kayak PlayStation gitu. Dan sudah tahu tuh kakak Mika kalau lihat kayak begitu tidak mungkin dia mau lewatkan. Jadi sekarang dia lagi mau main dulu, Om Tante, kita temani dia main. Karena nih mall belum betul-betul buka kayaknya nih. Masih sunyi sekali. Ini juga apa yang makanan-makanan ini masih banyak yang tutup. Jadi kita main dulu ya. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like rearrange. Kita sudah selesai main, Om Tante. Sekarang mau jalan-jalan dulu, lihat-lihat ya apa saja yang ada di sini. Tapi ini besar sekali memang sih, saudara. Namanya juga yang mall yang paling besar di Belanda ya. Tadi mau masuk di Zara, tapi Mika tidak mau. Dia tidak mau masuk di toko-toko pakaian. Jadi kita jalan saya keliling di sini ya. Mika, bukan papa Mika. Elora aman. Kepalanya aman. Tuh, Om Tante lihat Elora. Jadi karena Oma sama Mama Hasya dengan Hasya masih 1 jam lagi baru tiba di sini. Jadi sekarang ini kita mau makan dulu. Kita mau makan siang. Ini brunch sebenarnya, saudara-saudara, buat saya dan Bapak RT. Karena tadi kita dua tidak sarapan ya. Cuma Mika dengan Elora yang sarapan. Jadi kita sudah lapar ini, saudara-saudara. Jadi kita singgah dulu makan ini makanan India ya, makan yang sekalian makanan berat punya ya. Jadi ini juga kenapa kita makan sekarang, saudara-saudara, karena kalian tahu Mama Hasya kan berpuasa ya. Jadi kita makan memang dari sekarang sebelum mereka datang. Jadi tadi kan masih tutup, ini sekarang sudah mau jam 12, jadi dia sudah mulai banyak yang buka restorannya. Ini restoran Indianya. Lucu-lucu di sini, dia punya dekorasi-dekorasi. Mereka mau duduk di kursinya anak-anak. Astaga, belagu sekali anak ini. Ini masih kita saja yang di dalam sini, jadi enak ya. Tuh. Elora tidur, Om Tante. Lapar. Jadi makanannya sudah ada di sini. Lihat Kumika punya banyak sekali, Om Tante sama saya punya juga banyak sekali ternyata ya. Jadi saya mau minum sebentar tuh ada apa? Chai, masala chai ya. Please don't think he has a pokoknya kayak gitu lah, yang chai yang ini. Elora juga lagi minum, Om Tante ya, supaya sebentar dia anteng, tenang karena kenyang. Banyak pilihannya. Mari makan. Ya betul, saya lupa ya. Saya lupa bawa apa mikrofon. Tak tinggal tadi di mobil. Ini kebiasaan, mungkin karena kebiasaan tidak bawa-bawa mikrofon, belum terbiasa maksudnya. Jadi saya tidak bawa mikrofonnya. Jadi sorry kalau saya punya suara lagi-lagi kurang terdengar. Next time pokoknya harus taruh dalam tas ini saja. Tuh, dalam tas ini.
supaya kemana-mana ada terus. Ini tadi saya taruh di sak di belakang apa? Belakang kursinya Bapak RT. Jadi pas turun dari mobil saya tidak ingat untuk bawa, kata begitu ya, mungkin karena belum terbiasa. Eh, Inces pulang sama Oma sudah dari sana. Kita udah lihat Hasya tidur siang. Hai. Oh, wow, luar biasa. Luar biasa Oma. Hai. Wih, Kakak Hasya tidur. Oma perlengkapannya dong luar biasa. Ini kita sudah baku-baku. Kita sudah baku-baku peluk-pelukan baru-baru kan nih. Kan yang penting. Tadi udahnya begini guys ya tuh. Tiga Teletubbies, siapa lala. Kurang satu, jadi ini kita baru selesai makan. Udah kenyang ya. Bakar bulu. Lagi energi. Ini sekarang bakar energi, kita mau temani Hasya dulu main. Iya, jatah preman ya bun. jatah preman. Bos ada di sini. Tuh. Dia tahu, aku bilang Hasya mau mainan nggak? Main prosotan. Langsung dia diam di sini, kalau nggak lari-larian dia. Anak zaman now. Anak mall. Tidak semua kota di Belanda ada mallnya kayak gini. Jadi kita norak. Jadi kita mau ke sana. Tadi Bapak RT sama Mika ada di situ, cuman tidak tahu sekarang masih ada atau sudah pindah. Karena mereka berdua jalan-jalan sendiri. Iya, tidak mau gabung. Tidur begini bapak-bapak. Bagaimana? Tahu mereka aja. Aku udah punya tiket belum. Turun lagi harus beli. Kalian bikin kayak kalian bikin kayak nenek moyangmu yang punya. Pipis saja 70 sen. T4. Oh, Elora juga. Oma-oma dapat korting oma-oma. Iya, Oma biasa aja dong mukanya Oma. Tuh, ya ampun. Nah, Peppa Pig ada mau bikin apa ini saudara-saudara di sini? Oh, mau naik bus. Kita mau naik bus itu. Oh. Mana itu Peppa Pig kecil? Lagi lihat-lihat. Oh, lagi mau ditaruh ini. Lagi pasang tanda pengenal. Iya ya. Jangan sampai hilang. Sekarang semuanya udah diket ya. Sudah. Tadi ilegal. Sampai mau naik bus toh. Kan masa kecil kita kurang bahagia dulu. Di depan ibu-ibu, di depan sana. Ini emak-emak. Masa kecil kurang aja semua. Ini bus tipu-tipu. Dongeng saja. Nanti masuk ke dalam situ. Jadi ini bagus sekali buat anak-anak, apalagi yang pecinta Peppa Pig. Lihat nih, Hasya udah langsung. Ayo Hasya. Cek dulu tuh adek. Tuh ada Mika dengan Bapak RT di sana tuh. Kakak Mika. Hei, Kakak Mika. Lora lagi sama Tante Nanda, akhirnya bangun ya. Udah cocok belum? Udah cocok, tambah. Langsung cepat program buat temanku. Nyusul ya. Segera ya. Apa-apa? Selamat bekerja. Baru keluar dari spill town-nya. Sobengko-bengko. Kita tanda-tanda mau pulang dari sini. Aduh, sobengko sama. Hasya. Bini juga sobengko. Hasya sama mamanya lewat lift. Tuh. Hei.
Udah puas ya Hasya ya? Apa tadi? Bus kah? Mamanya salah ambil pintunya di sini, di depan. Gak ada pintu. Mama Hasya tadi mau lewat sini. Pintunya di samping. Baru saya sama Oma, kita pikir nanti busnya ke atas. Itu so antusias. Oh, kita mau ke atas. Ternyata naik gitu. Apa sih, incas bolang jalan kaki. Padahal kita yang di plan. Cuman bunyi bus di loudspeaker. Jadi, kita gini salah ya. Aduh kacau. Sama-sama tuh dibuka ya. Dibuka terbuka ya karena di Belanda kan orang kalau dapat kado langsung buka. Iya. Harus berekspresi depan orangnya ya. Masalah tuh ya, Mbak. If you open. Iya nih. If you open. Kasih mama yang bukain ya. Kan saling membantu kalau tangan cuma dua. Ini so fast. Nah. Sama-sama. Hai, baby chef. Mika, kali. Iya. Kali aja Bu Elora. Iya, mau ya? Mau ya? Thank you, Bu. Mika punya, Mika punya ada dua kayak oh, ada ya? Sama warna orange. Oh, ini kecil banget buat baby ini. Baru nanti Elora menari Soma. Elora menari Sajojo. Iya, santai di pantai. Iya dong. Buat Oma juga cantik itu kalau Oma. Ya Oma kan masih baby face, masih pas ini Oma. Sedikit sekali balita Oma. Ada warna putih, ada warna pink, ya kan? Ini cute. Ya. Penambut kado. Dadah. Lucu. Ya gemes banget nih dedek ya. Kasih kado ya. Gemes ya. Gemes ya. Oh, lagi. Banyak nikah, dong. Karena ini beli kadonya udah dari hamil. Iya. Oh iya, aku nonton. Iya, guys. Thank you, Wei. Bisa apa untuk tamu gitu. Jadi ini nanti si Bun dipakainya tamu. Yang paling gemes sebenarnya ini sih. Iya. Coba itu baju barongnya Nanda, coba dibuka lucu. Baju barongnya ini. Tuh, diiniin tuh. Nanti cute sekali ya, apalagi kepahanya gemuk-gemuk. Iya, itu. Baru mama pakai baju. Baju barong. Cakek. Oh iya. Cakek. Tari kecak tuh. Dia ketawa. Iya, Bun. Ini di Indonesia bajunya receh, di sini jadi baju mewah loh. Iya, mahal dong, unik. Dari Indonesia. Di Indonesia. Pakai jasti berapa duit itu? Yang dijual. Lucu banget kan? Iya. Sisa ya, kalau sudah Elora sudah pas kasih Oma ya, Oma.